Halo guys, balik lagi di Wanda Life. Melaku mangan. Oke guys, kali ini tim Wanda Life lagi ada di daerah Kuta Denpasar, Kuta Bali guys, bukan Kuta Denpasar guys, Kuta Bali guys, satu Badung, Kabupaten Badung guys. Dan menunjukkan semua update dari kondisi jalan Raya Kuta guys setelah pelaksanaan event G20. Nanti juga tim Wanda Life akan belok ke Central Parkir Kuta guys. Jadi kalau kalian yang datang ke Bali bersama rombongan, mungkin biasanya rombongan pelajar guys, pelajar SMA, SMP, ataupun kuliah dengan bis-bis besar, itu karena tidak bisa masuk ke Kuta guys, karena jalannya seperti kalian bisa lihat tidak terlalu lebar dan padat juga. Nanti parkir di Central Park Kuta guys, nanti akan tiba left tunjukkan kalian semua kondisi update parkirannya guys, cukup luas guys nanti parkirannya. Nah, ini dia guys, untuk kondisi di Bali setelah G20 itu sudah lumayan ramai guys. Setelah masa pandemi, tapi memang belum 100% balik ke normal. Nah, biasanya daerah ini dulu macet guys. Sering macetnya guys. Banyak mungkin wisatawan atau orang lokal yang pengen ke Kuta ke arah sini guys. Itu sebaliknya guys, kalau kita lagi menuju ke arah Denpasar ini guys, jalan raya Kutanya guys. Nah, kalian bisa lihat seperti ini guys, penampakan dari jalan raya Kuta update-nya guys. Di sebelah kanan itu ada Gelail guys, ada toko Gelail, ada Facebook juga. Kemudian nanti sentral parkirnya ada di sebelah kiri guys. Oh iya, di sini juga ada, di jalan raya Kuta ini ada Pia AG guys, AG atau NG ya, yang lagi agak lumayan hits juga guys. Nanti kalian bisa lihat di sebelah kanan guys. Nah itu dia guys, sebelah kanan ada bangunan kuning, itu toko dari Pianya guys. Kemudian nanti sentral parkir ada di sebelah kiri. Nah sentral parkir ini nembusnya nanti jalan Dewi Sri ya guys, dari jalan raya Kuta. Kalau jalan Dewi Sri sendiri, nanti juga tiba dari akan lewat, itu banyak hotel, penginapan maupun tempat makan guys. Terutama saat malam hari itu banyak tempat nongkrong di jalan Dewi Sri yang nanti tiba dari akan lewati juga guys. Makanya tonton terus videonya sampai selesai. Dan jangan lupa di klik tombol subscribe-nya, di share jika kalian suka. Oh ya, kalau di jalan Dewi Sri itu ada juga kuliner, yakni nasi tempong Indra guys, yang pedesnya juos. Juga sudah tim Wanda Life upload di vlog sebelumnya guys, kalian bisa lihat di playlistnya tim Wanda Life yang ada di Bali guys. Mantap.